kembali lagi di channelnya Saukia Jumat TV. Hai teman-teman, kita ini lagi mau main di Wahu Waterworld yang ada di Kota Baru Parahyangan. Nah, karena kita belinya udah tiket online, jadi kita tinggal sewa gelangnya aja untuk deposit cashless, karena kita untuk makan dan sewa ban itu menggunakan gelang ini. Nah teman-teman, terlihat kan waktu dari pertama kita masuk pun suasananya enak banget ya. Nah di sini tuh banyak banget tempat bermainnya buat anak-anak, buat orang dewasa, pasti bikin nyaman banget. Nah salah satunya juga nih ya, ada wave pool, yaitu kolam ombak. Nah kalian kalau misalnya cari tempat duduk, karena ini masih soft openingnya, jadi kalian bisa duduk di depan wave pool. Ini lumayan tempat duduknya banyak, jadi cepet-cepet ya. Tuh kan, lihat dari pertama kita masuk, kita langsung menuju sini dan langsung menikmati wahana kolam ombaknya. Untuk kolam wave pool ini dioperasikan setiap 1 jam sekali ya teman-teman. Jadi nanti biasanya ada customer service yang menginfokan kalau misalnya wahana wave pool ini akan beroperasi. Kak, dibilangin. Iya. Nah ini kita lagi menuju ke wahana Rocket Blast. Nah Rocket Blast ini adalah salah satu wahana yang aku suka, soalnya rame, seru banget nih teman-teman. Gak kedengeran. Sekali lagi. Cepat. 1, 2, 3. Guys, antri dulu panjang. Gini? Ya, gini, oke. Siap. Wow. Nah kalau wave pool ini kesukaan anak-anak, mereka pewe banget, nyaman banget main di sini, seru kalau kata mereka. Nah ini salah satu wahana yang namanya bumerang, pasti seru deh kalian main ini. Jangan takut nih kalau kedinginan, di sini ada warm pool. Menurut aku airnya lebih hangat banget loh. Jadi enak kalau buat anak kecil. Lagi di mana, Dek? Di Wahu. Nanti harus mau nanti harus mana nanti aja. Gampang. Wahana. Nah, kita mau ke kiddie pool nih. Kiddie pool banyak banget, juga serodotan, prosotan, dan juga ada mainan kayak gini, ada ayunan juga. Jadi, wahananya buat anak-anak banyak loh, teman-teman. Nah teman-teman, di kiddie island juga ada splash zone, terus ada aqua zone, ada play zone, banyak banget mainannya. Pasti anak-anak seru banget deh main di sini. Lagi, Dek. Mau lagi enggak?
Dah siap, Dek? Dah. Yo, dadah. Tuh kan teman-teman, asik banget ya main seluncuran di Waho karena banyak variasi yang bisa dimainin sama anak-anak nih. Dedek. Dedek. Hangat. Nah, sekarang kita ada di kolam arus nih teman-teman. Nah, untuk bannya yang kita sudah sewa, nanti kita tinggal tunjukin aja gelang yang udah kita pakai. Jadi gak usah bawa-bawa lagi ban ya. Untuk kemana-mana tinggal tunjukin, udah tersedia deh di depan poolnya. Jangan dulu, kakak. Kenapa kak? Takut. Ini kenapa? Trauma, trauma tadi jatuh dia di selodotan. Dia jatuh, kita mau naik ini. Mau naik ini, yuk. Wow. Aku di mana? Nah, bismillah, bismillah, bismillah. Kita mau naik wahana Abyss nih, yang benar-benar menegangkan. Lihat kan kakak jerit-jerit. Di sini malah mamahnya yang gak kuat ya. Bener-bener udah ini gak naik lagi. Soalnya bener-bener karena emang belum makan, kedinginan terus naik ini. Aduh sungguh deh. Bener-bener. Nyanyi. Nah, pulangnya kita ke roti.
unyilnya oke ke. Sini banyak roti dan makanan cemilan gitu. Kalau ke Kota Parahyangan pasti kita nyimpang ke sini buat beli roti unyil. Nah, tadinya mau ke IKEA tapi udah kesorean karena kebetulan daerah sini, jadi kita mampir deh ke sini. Nah, itu keseruan kita pada saat di Wahoo Waterworld Kota Baru Parahyangan, Bandung. Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa di-subscribe, like, dan komen, teman-teman. Jangan lupa minta di-share juga ya. Nah, teman-teman, sebagai informasi lagi, sekarang lagi ada promo nih untuk tiket family berempat itu lebih murah loh. Di weekday bisa Rp80.000 per orangnya. Dan di weekend bisa Rp120.000. Cek deh webnya atau IG-nya di Wahoo Waterworld ya. Nah, teman-teman, semoga nanti kalian cepat bisa bermain di Wahoo Waterworld kayak kita semua. Dadah.